Halo sahabat-sahabat Viner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan Viner sejati di malam hari ini. Gimana kabar teman-teman setelah sepanjang hari ya, Bang Sekjen agak sedikit sibuk, banyak aktivitas. Sibuk apa ya? Sibuk ada-ada aja lah ya, kesibukan ya. Tapi tetap menjumpai rekan-rekan pioner. Memang dalam kehidupan ini, sekalipun ada aktivitas kerjaan, tapi yang namanya bekerja terus untuk duit itu menyakitkan. Iya kan? Benar nggak? Terpaksa. Terpaksa kita harus kerja, cari duit. Karena apa? Daripada nggak makan. Iya kan? Nah, jadi memang menyakitkan. Sekalipun ada kerjaan. Lebih-lebih kalau nggak ada kerjaan, lebih menyakitkan. Ada kerjaan juga ya tetap capek. Iya toh? Jadi alangkah dahsyatnya ketika Pycoin ini terbit, GCV, kita sudah mining bertahun-tahun, maka kita sudah langsung raya kaya. Seperti BTC kan? Coba kolom komen di kolom komentar. Capek nggak teman-teman sebagai seorang pekerja? Ya. Kalau memang orang bilang, ya memang harus begitu Bang Dema. Saya nggak capek. Ya, coba saya tanya ketika lu punya duit. Ya. 1T. Lu bebas apa saja, lu mau apa yang Anda lakukan. Tidak harus bekerja, tukar tenaga dengan duit. Bang Dema ini masih berada di namanya self-employed. Ya. Semua beresiko. Tetapi ketika kita sudah punya nantinya GCV, Pycoin terbit, maka sekarang bukan lagi tidak ada di dalam rumusan buku The Cash Flow Quadrant. Ya, pemilik Pycoin itu. Ya boleh dibilang pemilik aset, oke boleh ya. Pemilik aset. Karena ketika open manage GCV, Pycoin itu tidak akan pernah turun-turun. Semakin naik, ya. Pycoin semakin naik, maka orang pemilik Pycoin akan semakin raya kaya. Tidak akan pernah untuk, bahkan beribu-ribu turunan bisa kaya. Gitu. Ya. Karena makan kita kan cuma 3 kali sehari. Bang Dema kan paling makan 2 kali sehari aja. Ya. Mau banyak duit pun ya paling terbatas makannya kan. Saya pernah coba itu, suka ngemil. Kemudian sering makan, wah jelek. Ya. Itu jadi bulat seperti bola. Maka harus dijaga, kesehatan itu harus dijaga teman-teman. Tidak boleh rakus. Apalagi kalau umur-umur ya kayak Bang Dema ini ya. Mendekati setengah abad, rekan-rekan semua udah mulai di mana-mana ada nyut-nyut, mulai kram-kram di mana-mana, mulai sakit pinggang, mulai kerut wajah, muka mulai tumbuh uban putih. Ya kan, aneh-aneh ya. Nah, jadi tinggal disyukuri hidup. Oke ya, aduh lo kok berpidato terus ya. Kita langsung aja ke pelopor game. Kami gembira mengumumkan bahwa dalam beberapa hari mendatang Bitoko akan mengintegrasikan jaringan iklan Pay. Kami merasa terhormat menjadi salah satu yang pertama menerima integrasi langsung dari tim inti Pay. Pengembangan ini akan memungkinkan kami untuk treat sepertiga. Wow. Wah, ini kabar gembira ya. Akan ada pengumuman dalam waktu dekat ya, Bitoko. Kita lihat dulu akun Bitoko service. 37.000 pengikut ya. Oke ya, teman-teman, kita semakin kita lihat ya. Memang semakin gencar ya. Pai ini, Pai Word ini dari Cina. Sikap Anda menentukan ketinggian Anda, tetaplah positif dan saksikan diri Anda melambung tinggi. Ya. Oke. Okay. Lewat para penyanyi kan. Thank you.
apa ini? Trump akan menang. Oke, teman-teman ya, kita ke kolom komentar lagi. Saya ke kolom komentar dulu. Kolom komentar di beberapa video saya ya. Mungkin bisa jadi judul. Oke. Halo Bang Dema, Bang Habib Musa, kami pionir sejati menyambut Open Mind dengan penuh rasa bahagia. Alhamdulillah, semangat bersyukur. Marsian Brian, wow, mantap semoga ya. Bang Rumiati, alhamdulillah sudah mendekat ya Bang, yang kita tunggu-tunggu, amin. Bang Dema semangat terus. Dari Bang Sableng, yes. Dari Tentara Langit, pionir. Nangis, senang. Judulnya yoi, isinya. Apa judulnya ini? Alhamdulillah ini yang terjadi dekat Open Mind. Ya, yang terjadi dekat Open Mind yaitu barter ya, barter di mana-mana. Kemudian yang sekarang ini adalah berita tadi apa ya, teman-teman ya? Kok saya jadi lupa judulnya. Jadi lupa ya tadi judulnya, teman-teman. Udah di screenshot gak ini ya? Oh iya, saya udah screenshot. Jadi judulnya, teman-teman, ini dia. Akan ada pengumuman ya beberapa hari mendatang tentang Itogo mengintegrasikan jaringan iklan Pay. Jadi kita lihat, kita tunggu apa yang akan terjadi. Tentunya ini akan membuat pioner bahagia ya. Perkembangan-perkembangan terus terjadi yang kita lihat, dan kemudian kita akan senyum bahagia. Kita tunggu Open Mind segera terjadi. Tertawalah nantinya pioner, kita akan menang bersama. Salam sukses.